siang. Siang, Mas. Anda tidak memakai baju olahraga dilarang sempat sini. Sekarang saya berada di salah satu unit pendukung kegiatan akademik dan non-akademiknya Universitas Brawijaya. Dan sekarang saya berada di UB Sports Center. Sebenarnya ada apa aja di UB Sports Center ini? Kita akan masuk ke dalam, kita akan bertanya-tanya ke staff atau ke pimpinan kalau ada gitu ya. Kita akan bertanya fasilitas apa yang dimiliki oleh Sports Center milik Universitas Brawijaya ini. Mari ikuti saya ke dalam. Sekarang saya di kantor dari Sports Center milik Universitas Brawijaya. Sekarang masuk akan nanya fasilitas apa yang dimiliki oleh Sports Center Universitas Brawijaya. Ini selamat pagi. Ya, selamat pagi. Nah, boleh juga ya? Ya, silakan duduk. Ada yang bisa dibantu? Oke, Mbak. Admin kampus hari ini tuh kita pengen ngangkat tentang Sports Center milik Universitas Brawijaya. Nah, kita pengen tahu fasilitasnya apa aja di Sports Center ini. Di Sports Center itu fasilitasnya kita banyak sekali, ada 7 cabang. Ada 7 cabang ya? Iya, ada 7 cabang. Itu pertama itu ada yang paling banyak diminati oleh mahasiswa itu ada fitness center. Oke. Terus kemudian ada kalau yang untuk perempuan ada aerobik, itu di lantai 2. Aerobik ya? Ada aerobik. Pas itu, buat saya. Ya. Terus ada yoga. Kemudian ada bulu tangkis. Ada futsal, kemudian juga lapangan tenis indoor, iya. Kemudian ada juga fasilitas UKM itu termasuk bela diri. Bela diri itu juga banyak macamnya gitu ya. Ada kempo, taekwondo, inkai. Kemudian sebelahnya yang ruang sebelah sana itu ada ruang tenis meja untuk UKM peruntungan. Tapi saya ngeliat di situ ada pojok-pojok untuk makan minuman gitu ya. Oh iya. Itu apa namanya, jus corner ya? Jus corner. Jus corner ya. Wah, cocok banget. Mbak, kalau kita ngelihat fasilitasnya bisa dong ya. Oh, jadi bisa. Bikin, bisa, boleh. Ini fitness, ini aerobik gitu ya. Aerobik, bos. Mari, Mbak. Alat-alat berat ya. Jadi alat-alat berat itu gak cuma di mechanical teknik kayak truk-truk gitu gak ya? Ini alat berat untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Saya mau fitness itu pemanasan di sini ya? Berikutnya untuk tahap keduanya di sini. Eh bentar, katanya di depan tuh ada yang gaga-gaga. Ini biasanya instruktur ya? Saya taruh dulu Mas Baru ini instruktur ini mas ya? Mas, biasanya tahap berapaan pertama kali for anak-anak yang mau fitness di sini? Oke, kalau sekarang pertama kali mau fitness, kardio dulu, sepeda atau treadmill atau elliptical itu biar tidak cedera atau sakit. Nah, awal mulanya kan gitu. Jadi dia habis kardio bisa angkat beban. Nah, sama Sobat TV yang di kampus nih ya. Ini contoh dari kardio mas ini aja. Ini biasanya berapa lama mas? 30 menit ya? 30 menit perjalanan sini rumah ya kali. Sini kacau gitu. Kita langsung ke back atau sayap, namanya alatnya katrol. Satu setnya hitungannya 12 atau 15,
dibuat 3 set atau 5 set repetisinya, setnya. Ada yang depan. Ada 3 gerakan ini alatnya. Nah, tadi seperti yang dibilang sama Fahrul bahwa setelah kita pemanasan kardio selama 30 menit itu bisa bersepeda, terus bisa treadmill ataupun kardio untuk perut tadi yang goyang-goyang ala-ala keren tadi itu. Itu bisa langsung ke alat-alat yang berat seperti ini nih. Ini tadi seperti yang dicontohkan kardionya. Wah. Wah, aduh. Ini ya. Ini bisa keker nih kayak Mas Fahrulnya nih. Tapi lumayan capek ya. Ini nggak terbiasa, belum pemanasan, jadi bener banget yang dikatakan bahwa kalau mau beralat beban, angkat-angkat beban seperti ini harus kardio dulu biar enak semua ya. Ini kerasa banget karena kurang pemanasan. Jadi di sini bisa dilihat alatnya banyak banget, aktivitas dari teman-teman mahasiswa juga banyak banget. Mereka pagi-pagi udah berolahraga untuk menempatkan tubuh yang bugar, bisa mengikuti akademiknya nanti juga pikirannya fresh. Jadi pagi-pagi sudah nongkrongnya di Sport Center Universitas Brawijaya. Kita penasaran, kita mau lihat lagi fasilitas yang dimiliki oleh UB Sport Center Universitas Brawijaya. Yuk. Mas Harus, kenapa?